Nah, belajar bahasa Inggris lagi ya dikit-dikit. Welcome to my YouTube channel. I am Sahraja with my prediction pendulum. This time to prediction the Champions League 2021. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya, di video Agan Sahraja, di prediksi dengan pendulum. Ini bukan sulap, bukan sihir, pendulum bukan kalungnya ini. Ya. Ini alat pendeteksi, bisa alat pendeteksi kebohongan, pacar punya selingkuhan. Ini bisa dideteksi, nggak bisa bohong loh ini. Kalau segitu, kalau diprediksi bola, nggak 90%, tapi alat pendeteksi kebohongan, punya pacar atau enggak. Kamu bakal sukses atau enggak, kamu bakal karirnya bakal lancar atau enggak, usaha ini lancar atau enggak, ini bisa diprediksi sama ini. Bukan itu aja, semua bisa diprediksi sama ini. Semua kehidupan manusia bisa diprediksi. Ini karena manusia punya gelombang elektromagnetik di sini, bisa dikembangkan lewat pendulum ini. Oke, thank you. Sedikit info saja. Manchester City lawan RB Leipzig. Wow. Yang dulu klubnya ini tuh klubnya si striker Chelsea itu ya, Timo Werner dulunya tuh RB Leipzig itu pemiliknya tuh dari Timur Tengah juga, salah satu yang terkaya loh ini. Salah satu 10 besar yang terkaya kan, yang pertama si ini pemilik PSG ya, kedua Abramovich, ketiga Manchester City, Madrid, siapa lagi? Yaitu RB Leipzig itu masuk 10 besar pemilik owner dari sepak bola terkaya di dunia. Itu lumayan juga. Manchester City, langsung saja ya. Manchester City versus RB Leipzig bakal berakhir draw. Tidak akan. Manchester City versus RB Leipzig bakal menang Manchit. Maju mundur ya. Manchit lawan RB Leipzig, yang menang RB Leipzig. Manchit versus RB Leipzig. RB Leipzig will win 0-1. Tidak akan ya, kiri kanan, left and right. Berarti yang bakal menang Manchester City. Nah, jadi pertanyaannya, yang taruhkan bingung mau ngepur berapa gitu. Ngepur berapa? Yang penting itu kan prediksi selisih gol itu. Selisih golnya coba saja ya. Coba-coba prediksi selisih gol Manchester City versus RB Leipzig. Selisih 1 gol. Tidak kan. Selisih 2 gol. Maju mundur ya, berarti 2 gol. Selisih Manchit versus RB Leipzig, selisih 3 gol. Kiri kanan ini tidak akan, berarti yang maju mundur itu selisihnya 2 gol saja. Manchester City versus RB Leipzig, Manchit will be the winner with 2 gol. Manchester City lawan RB Leipzig itu bakal diprediksi bakal dimenangkan oleh Manchester City dengan selisih 2 gol. Skornya, pengen penasaran terus aja. Skornya 2-0. Maju mundur. Skornya 3-1. The score is 2-0 ya, skor 2-0. 2 for Manchester City, 0 for RB Leipzig. Jadi skornya adalah 2-0 buat Manchester City. Selisih 2 gol pokoknya, selisih 2 gol. Prediksinya skor dari pendulum ini adalah skornya 2-0 aja ya. 2-0. 2-0. 2 for Manchester City, 0 for RB Leipzig. See you in my next video. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Di video yang lainnya. Minuman saya mau habis. Tinggal satu pertandingan lagi yang belum berarti ya.